Manfaat madu hitam untuk kesehatan. Pada umumnya madu yang dikenal adalah madu berwarna coklat. Namun tahukah Anda terdapat pula madu hitam yang berasal dari bunga pohon mahoni yang warnanya lebih hitam dan tekstur yang lebih pekat. Selain itu madu hitam juga rasanya lebih pahit daripada madu biasa. Rasa pahit tersebut berasal dari senyawa alkaloid yang terdapat pada pohon mahoni. Meskipun pahit, senyawa ini memberikan manfaat yang luar biasa bagi kesehatan Anda. Berikut adalah manfaat madu hitam untuk kesehatan. Yang pertama, menjaga kesehatan kulit. Madu hitam yang kaya akan antioksidan juga dipercaya baik dikonsumsi untuk menjaga kesehatan kulit dan melindunginya dari paparan polusi. Anda dapat mengonsumsi madu hitam secara langsung untuk menjaga kesehatan kulit atau memanfaatkannya sebagai bahan alami perawatan wajah. Oleskan madu hitam pada wajah sebagai masker alami dan pijat-pijat selama beberapa menit. Madu hitam juga memiliki efek eksfoliasi yang dapat membantu menghilangkan bintik-bintik hitam pada kulit. Lakukan perawatan ini secara rutin untuk mencegah munculnya kerutan halus di wajah serta tanda-tanda penuaan dini. 2. Membantu mengatasi mah. Selain bermanfaat sebagai pengganti gula bagi penderita diabetes, madu hitam juga dapat membantu mengobati penyakit mah, baik gejala mah seperti mual dan perut sakit hingga mah akut. Hal ini karena madu secara alami memiliki sifat dasar antibiotik dan dapat mengurangi gejala tukak lambung yang disebabkan oleh infeksi Helicobacter pylori. Anda dapat mengonsumsi madu hitam secara rutin untuk mencegah sakit mah maupun mengobati sakit mah. Dan yang terakhir, mengatasi batuk. Madu sering dimanfaatkan untuk mengatasi radang tenggorokan hingga sakit batuk karena memberikan efek soothing dan antibiotik alami sehingga menyembuhkan batuk. Bagi Anda yang sedang batuk dan ingin mencoba bahan alami yang menyembuhkannya, Anda dapat mencoba mengonsumsi madu hitam. Itulah sedikit informasi tentang manfaat madu hitam untuk kesehatan. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa klik like jika menyukai video ini dan klik subscribe atau langganan jika ingin mendapatkan video terupdate. Anda pun bebas berkomentar di video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.